Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syams wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi qa'il al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi al-akhir, man hajja falam yarfu falam yafsu kharaja min dunubihi kawaladatu ammi. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji tahun 2017 rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat bertemu, dapat berkumpul, dalam artian dalam rangka kita saling bertemu, khususnya jemaah haji bimbingan Aisyah tahun 2017, sehingga istilahnya temu kangen gitu ya. Dan mungkin sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita itu kalau bertambah gak mungkin, tawa berkurang mungkin, sangat memungkinkan, itu udah pasti. Maka oleh sebab itu kita bersyukur di pagi hari ini dengan sisa-sisa umur kita, kita masih bisa bersilaturahim, bertemu dengan sejabat kita yang satu bagian, yang sama-sama tahun 2017 wukuf di Arafah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga bermalam di Mina serta bermalam di Muzdalifah. Itu sebuah kenangan yang semua orang Islam itu pasti pengen untuk melakukannya. Mungkin agak susah karena macet dan lain sebagainya, tapi disitulah letak keindahan ketika kita melakukan ibadah haji yang tidak ada bandingannya. Kalau kita bandingkan dengan kita seumpama rekreasi kemana, itu enggak ada apa-apanya. Kesannya itu pasti berbeda. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan setiap orang yang mengikuti sunnah beliau. Bapak dan ibu yang terhormat, ketua rombongan dan ketua regu yang saya hormati dan saya ta'zimi, dan ketua umum yang saya hormati dan saya ta'zimi, dan Pak Joko selaku penyambung yang saya hormati pula. Alhamdulillah sini saya kita bertemu. Jadi sebenarnya tahun 2017 pun juga saya juga melakukannya, tapi yo karena beto ya gak ketemu gitu. Ya. Jadi makanya kenapa saya pakai batik gini, mengurangi tanda tanya. Mengurangi tanda tanya. Takut-takut jemaahnya ini pengajian haji ustaznya wis haji apa turung gitu lah. Jadi dengan tanda ini wis pertanyaan terpangkas satu banyak. Nah, itu. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Seperti yang disampaikan tadi, nama saya Muhammad Husnan. Ya, saya tinggalnya di Wirobrajan, Yogyakarta. Jadi tadi saya dapat beberapa waktu yang lalu dapat undangan tembusan dari Pak Joko untuk mengisi seperti ini. Saya tahu bahwa di sini ada banyak ustaz, banyak kiai. Dan banyak kiai, tapi saya memberanikan diri yang namanya murid dia salah satunya menimba ilmu dengan seperti ini. Maka oleh sebab itu saya mohon maaf nanti kalau ada kekurangan, kesalahan dari segi apapun, itu karena keterbatasan saya sendiri. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Sesungguhnya banyak Oh iya, perkenalan lebih lengkap ya. Nama saya Muhammad Husnan. Saya dulu S1 dan S2 nya di Kairo, Mesir. Jadi saya pernah haji juga dari Kairo, jadi naik kapal. Jadi kalau jenengan kan pesawat, saya naik kapal laut. Nah,
Kafe laut itu lebih indah karena lebih lama, sehingga apa namanya jualan-jualan yang ada di kapal itu dari saking lamanya habis. Jadi melewati laut merah indah sekali. Jadi tapi zaman dulu itu gak ada apa namanya gak ada foto, tapi biasa aja karena tahun 2027 ya, ini 2077 saya di sana 2005 dan setiap tahun 2007, 2008, 2009 ke sana, dari sana. Lalu kemudian baru setelah ada di Indonesia, saya dibimbingan Haji Nur Ramadan. Jadi di Ramadan, jadi saya juga sering umrah hampir tiap bulan dulunya, sekarang saya hanya ngajar. Kemudian setelah itu juga saya sering Haji Plus, tapi ya Haji Plus yang Nur Ramadan, yaitu pada tahun 2019, tahun 2011 dan banyak juga itu pada waktu itu. Jadi kalau pertemuan haji itu insya Allah ya kita sama-sama sudah melakukan pahit dan enaknya bagaimana melakukan ibadah haji. Enaknya itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pahitnya mungkin antrinya terlalu lama, khususnya ketika berada di Muzdalifah gitu kan, sulit banget itu. Maka oleh sebab itu, maaf Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kemudian saya S2-nya lagi di Shah Alam Malaysia. Kemudian baru S3-nya di UII. Jadi hukum Islam. Jadi kalau di sana tafsir, kalau di sini doktornya berarti doktor hukum Islam. Jadi di UII. Itu perkenalan saya, dan setiap hari saya ngisi pengajian termasuk tempat Pak Joko. Nah, Pak Joko itu kelurahannya juga ada pengajian juga, salah satunya yang isi saya juga. Di masjid beliau juga saya, sebagiannya ya, walaupun banyak ustaz. Kalau saya alamatnya di Wirobrajan, Pak. Wirobrajan, Jalan Unterjo nomor 1, paling pojok. Jadi belakang Moga, SMP Moga. Belakangnya, jadi Unterjo masuk ke timur. Itu saya di sana. Kemudian juga ngajar di kampus dan beberapa kampus itu aja kenalan itu ya Pak ya, itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita banyak ketika hari Ahad seperti ini kita menyebutkan hari Ahad, bukan Minggu ya, hari Ahad. Hari Ahad itu banyak orang yang setiap paginya itu siap untuk nyepeda dari mana ke mana gitu, diusahakannya kan gitu. Tapi kita alhamdulillah Ahadnya itu bukan untuk nyepeda, akan tetapi kita pengajian, subhanallah. Sehingga oleh sebab itulah, apakah ketika kita olahraga salah? Enggak salah. Mau tenis, mau sepeda, enggak apa-apa. Tetapi ketahuilah yang harus kita lihat bahwasanya yang harus diolah itu bukan hanya raga, tetapi juga jiwa, gitu ya. Jawa, gitu. Memang ada salah satu pepatah mengatakan al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat itu tergantung bagaimana jisim raf yang ada. Tetapi itu perkataan para ilmuwan. Tetapi ada satu hadis Nabi yang lebih dahsyat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada sekumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, apabila dia baik maka baiklah semuanya. Jadi bukan hanya raga tetapi juga jiwa. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila dia jelek atau rusak maka rusaklah segalanya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa di dalam itu adalah hati. Jadi hati itu lebih sempurna apabila diisi dengan olah jiwa, dengan adanya salah satunya adalah pengajian. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, jadi kalau kita memelihara fisik itu urusannya dengan dunia. Urusannya dengan dunia. Yang namanya dunia itu hanya sementara. Paling lama kita di dunia gak nyampe 100 tahun. Lebih lama kita berada di alam kubur daripada di dunia. Dan paling lama lagi atau nanti ada di akhirat. Oleh sebab itulah kalau kita memperlihatkan, menjaga bagaimana jasad kita dijaga,
maka tentu yang perlu kita jaga itu adalah rohani juga, tidak penting, tidak salah kalau kita jaga juga. Kenapa? Karena rohani itulah yang nantinya yang berkaitan dengan akhirat. Di dalam surat Al-Muddathir itu ada perbincangan antara orang-orang baik dan orang-orang maaf-maaf yang tidak baik. Mereka orang-orang yang ada di dalam surga yang tinggi, lalu kemudian dia mungkin waktu di dunia saling kenal, tetapi nasibnya berbeda. Dan pada saat itulah mereka saling bertanya, teman lain itu ternyata maaf-maaf berada di neraka Sakar namanya, di neraka Sakar. Sementara yang berbincang-bincang ini berada di dalam surga, berarti kelihatan. Dan itu nampak di semua. Lalu kemudian apa kata orang yang ada di surga itu? Qalu. Ya, kemudian mengatakan masalakakum fi Sakar. Wahai teman-teman, kenapa kalian berada di neraka Sakar? Jadi macam neraka itu kan banyak. Salah satunya adalah neraka Sakar. Sakar. Maka pertanyaan dari kelompokan orang yang ada di surga itu kepada penduduk neraka, masalakakum fi Sakar? Kenapa engkau berada di alam di neraka Sakar? Maka mereka jujur menjawab, qalu lam naku minal musallin. Ya, aku ini karena waktu di dunia tidak sholat. Kayak yang ditanya itu masalah akhirat itu, bukan kenapa kamu berada dalam Sakar. Wah, dulu gak punya sepeda jadinya gak punya apa. Enggak. Yang ditanya kenapa gak keluar, enggak. Akan tetapi masalah akhirat, kenapa engkau berada di dalam neraka Sakar? Lalu kemudian mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu waktu hidup bersama dengan engkau saling kenal, bahkan bisa dekat rumah dan lain sebagainya. Akan tetapi yang berbeda, kalian semuanya sholat tapi kami tidak, kami tidak melakukan sholat. Makanya orang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat itu, salah satu tempat nerakanya itu neraka Sakar. Ya panas wedang. Maka oleh sebab itu Sakar. Dan pada saat itulah kemudian ditanya lagi setelah itu, apa yang menyebabkan masuk neraka Sakar itu? Karena pertama adalah karena tidak sholat. Kemudian yang kedua, walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberikan makan kepada orang miskin. Coba. Jadi kita kadang-kadang kenyang sendiri, lalu kemudian orang yang di sebelah kanan kiri kita dia kelaparan, bahkan di tengah jalan kita biasa saja. Bahkan kadang-kadang itulah yang banyak. Maka oleh sebab itulah pantas ketika mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Itu yang kedua adalah mereka disebabkan pertanyaan-pertanyaannya itu adalah disebabkan karena tidak guna memberi fakir miskin. Makanya kalau tadi Pak Ketua menyatakan infaknya kemana, itu kan alurnya kepada kebaikan. Kepada kebaikan yang mana nanti akan kita ambil, kita nikmati ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka jawab yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Yang ketiga disebabkan masuk neraka Sakar itu, kata mereka, disebabkan karena kami sering ngobrol-ngobrol tentang masalah kebatilan, masalah kejelekan. Kalau bahasa kita ngerumpi. Kalau bahasa kita nakhudu minal khaidin. Kami juga sedang ngobrol katanya, tapi yang diobrolin itu masalah-masalah kejelekan. Kejelekan orang, kejelekan diri sendiri dan lain sebagainya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Makanya ketika kita melakukan hal baik itu, maka ketika kita berkumpul dengan seseorang, maka hendaknya yang kita bicarakan itu bukan aib orang lain, akan tetapi bagaimana yang menilai, menggandung nilai-nilai keislaman. Ya, cerita dengan baik, bagaimana kita dulunya waktu di Mekah, dan itulah yang diceritakan. Maka itu termasuk salah satu yang menjadikan motivasi buat kita. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan ketika ditanya mereka itu, lalu kemudian menjawab, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Lalu kemudian kami juga mendustakan adanya hari kiamat. Jadi mereka, jadi orang yang berada di dalam neraka Sakar itu, yang pertama dia karena dia tidak sholat, kemudian yang kedua karena dia enggan memberikan makan kepada orang yang miskin,
Kemudian yang ketiga, sering berkumpul tetapi membicarakan tentang hal yang batin, hal yang tidak baik. Kemudian yang keempat adalah mereka yang senantiasa tidak mengimani adanya hari akhir. Di mana akhir itu ada namanya apa? Ada namanya mizan, ada namanya mahsyar dan lain sebagainya, itu tidak percaya kepada itu. Taunya mereka itu hidup, mati, masuk surga. Itu padahal itu yang mengatakan. Maka itu tidaklah pengetahuan mereka. Lalu sampai kapan mereka yang mengatakan seperti itu? Hatta atana al-yaqin. Kami melakukan empat hal itu sampai kami meninggal. Na'udzubillah. Hatta atana al-yaqin. Sampai nyampe ke kami ini adalah hal yang yakin. Yakin itu dimaksud adalah kematian. Oleh sebab itu, kunci bahwasanya ketika kita menghindari adalah hal yang tidak baik, yang terutama yang didialogkan antara penduduk neraka dan penduduk surga, diantaranya salah satu mereka jawabannya kenapa masuk neraka disebabkan karena tidak sholat, dia karena tidak memberi makan kepada orang yang membutuhkan, kemudian sering melakukan dan berkata-kata tidak baik, dan juga tidak percaya kepada apa yang disebut dengan hari kiamat. Itu pengantar baru. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya akan mengambil tema apa amalan-amalan yang bisa dapat kita petik sekalipun kita meninggal dunia. Nah, ini kan sebagaimana tadi disampaikan bahwa rombongan kita ini kalau bertambah susah, tetapi kalau berkurang pasti kan gitu, otomatis pastinya itu kita akan kembali ke dirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau diibaratkan kalau kita berangkat haji aja persiapannya matang dalam dulu, diantaranya adalah sangu kita harus dipersiapkan, bagaimana nanti ketika kita di sana bekal, bahkan pulsa pun juga kita harus persiapan untuk komunikasi. Itu padahal maaf-maaf ketika kita ibadah haji itu, maka bisa kadang-kadang kita kembali dan kadang-kadang kita lanjut, dan termasuk kita akan kembali. Itu padahal hanya ke Mekah. Lalu bagaimana persiapan kita untuk akhirat yang itu tidak akan kembali lagi ke dunia? Makanya para ulama mengatakan ketika orang di dalam kubur itu ternyata yang ditanya, ketika dia ditanya itu, kalau engkau diberi kesempatan hidup ke dunia mau ngapain? Mau ngapain katanya? Jadi ternyata bukan hanya tafsirannya dan Al-Quran kan untuk bersedekah gitu kan? Padahal bukan hanya itu penyambarannya, akan tetapi dia ketika dikembalikan ke dunia itu pengen mengerjakan kebaikan yang tidak pernah dia lakukan. Ya biasa, kalau kamu mau kembalikan bagaimana? Ya mau pengajian, kalau macam-macam, pokoknya kebaikan itu pengen, tetapi sudah terlambat, terlambat. Makanya orang yang pengajian itu, para ulama, bukan hadis, tapi ulama mengatakan, seandainya orang itu mengetahui fadilah atau keutamaan adanya pengajian yang seperti ini di samping silaturahim, sesungguhnya kalau mengetahui keutamaannya pastilah dia akan bergontok-gontokan untuk rebutan untuk pengajian itu dari saking besarnya. Kenapa? Setiap kali dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya di samping kanan kiri kita itu ada malaikat yang mendoakan kita dan menyampaikannya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa malaikat itu ada yang punya nama, ada yang enggak. Yang tidak itu ada yang bertugas mereka itu untuk mendampingi orang-orang yang dalam keadaan majlis ilmu seperti itu. Enggak banyak, hanya kita yang tidak mengetahui. Bapak dan Ibu sekalian, maka oleh sebab itu apa saja bekal yang mungkin kita bisa bawa walaupun kita telah meninggal dunia. Jadi mungkin bisa pilih semuanya monggo atau salah satu monggo. Yang jelas ini tawaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi datangnya dari Abu Hurairah. Riwayatnya ada Ibnu Majah, dan kemudian para muhaddis mengatakan status hadis ini hasan. Hasan berarti hadis itu kan ada tiga rangkaian, ada namanya sahih, kemudian di bawahnya ada namanya hasan, di bawahnya namanya dhaif. Jadi yang boleh kita lakukan dan kita amalkan itu adalah sahih dan hasan. Sementara kalau dhaif itu kalau fadhailul a'mal diperbolehkan karena dia tidak ada berkaitan dengan masalah hukum dan begitu juga dengan masalah akhlak. Maka oleh sebab itu statusnya adalah hasan.
Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasyarahu." Sesungguhnya seorang mukmin itu akan mendapatkan apa yang dia amalkan waktu di dunia dari kebaikannya setelah dia meninggal dunia. Jadi hasanah seperti yang disampaikan tadi, beliau itu ahli nahwu juga. Ahli nahwu. Jadi husnan itu berasal dari kata hasuna, ya hasunu husnan. Husnan artinya baik, baik. Tapi mudah-mudahan baik juga gitu. Nah, itu. Bukan hanya nama tapi mudah-mudahan semuanya gitu. Nah, jadi nah di sini juga hasanatihi, kebaikan-kebaikannya. Jadi sesungguhnya seorang mukmin itu bisa mendapatkan apa yang dia lakukan dari kebaikannya sebelum dia meninggal, dan bisa dinikmati ketika dia meninggal. Coba. Jadi kita sekarang ini masih hidup, mengamalkan ini, lalu kemudian nanti walaupun kita meninggal masih mendapatkannya. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang pertama adalah kita mempunyai ilmu kemudian diamalkan atau disebarkan. Jadi di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamalkan dan disebarkan. Karena tidak semua orang itu bisa mengamalkan dengan baik, berceramah dan lain sebagainya. Akan tetapi kesempatan yang lain bisa menyebarkan. Menyebarkan itu kan apalagi sekarang ada WA. Ada pengajian kemudian kita simpulkan atau isinya kemudian masuk ke WA grup dikirim. Itu namanya menyebarkan. Jadi selama orang itu membaca lalu kemudian mengamalkan apa yang kita kirim, maka dia, kita yang mengirim itu sudah mendapatkan pahala sekalipun kita telah meninggal dunia. Contoh kecil. Seumpama grup di sini ada tentang masalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Karena kan sebelumnya seumpama gak tahu bahwa bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua setelah kita meninggal, seumpama. Lalu kemudian di-share-lah di situ, salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbakti kepada kedua orang tua ketika telah meninggal, yang pertama adalah hendaknya dia mendoakan dan mintakan ampun, gitu kan? Kemudian yang kedua, hendaknya dia melakukan apa yang menjadi niat atau nazar dari orang tua kita. Kemudian yang ketiga, hendaknya silaturahim kepada kerabat yang dekat ataupun yang jauh. Lalu semuanya senantiasa berbuat baik kepada teman-teman bapak ibu kita. Maka itu sudah berbuat baik. Nah, setelah dapat share-sharean seperti itu, kita yang melihat ternyata ada berbakti kepada orang tua setelah meninggal itu juga silaturahim kepada teman-temannya juga termasuk kita berbakti. Maka ketika kita amalkan, apa yang kita kirimkan itu sudah kita dapatkan. Maka bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, memang ilmu itu tinggi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang punya ilmu, apabila dia diamalkan, lalu kemudian dia sesungguhnya dia derajatnya sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang pertama. Yang pertama, agar supaya kita mendapatkan royalti walaupun kita telah meninggal dunia tetapi terus mengalir, maka kita hendaknya mendapat atau mengajarkan ilmu yang kita miliki ataupun menyebarkan ilmu yang kita tahu agar supaya orang lain pun juga membahasnya. Lalu apakah ilmu yang dimaksud di sini tentang masalah urusan agama semua? Maka ternyata bukan. Tetapi kemaslahatan dunia pun juga termasuk. Di antaranya, kita ini gak ahli agama, akan tetapi ada yang pandai dalam menjahit, ada yang pandai masalah buat pupuk dan lain sebagainya. Yang menjahit ini kemudian ada orang yang belajar, sehingga dia belajar dengan jahit yang bagus. Bagaimana kalau batik seragam kayak gini caranya orang ngawur gitu tuh. Tapi bagaimana Jadi sehingga dia sudah mengetahui orang itu bisa belajar untuk menjahit dengan baik. Selama dia menjahit dengan baik itulah, karena gurunya mengajarkan, orang yang mengajarkan itu juga dapat kebaikan dan pahala darinya. Dan banyak yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wawala dan salihan tarokoh.
Jadi yang mendapatkan royalti juga orang yang meninggalkan anak atau putra yang soleh dan soleha. Jadi otomatis. Jadi ketika kita punya cucu, yang dimaksud dengan anak itu membahasnya mengatakan bukan hanya anak kita saja, tapi anak ke bawah. Jadi anak, cucu, cicit dan seterusnya. Jadi ketika kita mengamalkan dan kita mempunyai anak, lalu kemudian anak itu sering berdoa, mungkin bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, kita ini sudah mendoakan orang tua kita. Tapi apakah mungkin 30 tahun yang akan datang cucu-cucu kita itu sama seperti kita mendoakan kita? Kan belum ada jaminan. Maka oleh sebab itu tanamkanlah dari saat sekarang bagaimana anak dan cucu-cucu kita itu bisa mencontoh kita selaku bapak dan ibunya, sehingga mereka pun juga ketika kita meninggal mendoakannya. Kalau kita sering mendoakan Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang kita harapkan juga ketika telah meninggal dunia cucu dan anak-anak kita juga mendoakan seperti itu. Maka itulah yang disebut dengan anak yang soleh. Maka para ulama mengatakan ciri anak yang soleh itu piye. Nah, maka di sini disebutkan bahwa ciri anak yang soleh itu paling tidak ada 3 kriteria. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya, itu otomatis ya, itu anak soleh. Nah, kemudian yang kedua itu berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua berarti ke anak ke atas. Kemudian yang ketiga, tidak membuat onar di tempat kita tinggal. Jadi bukan namanya soleh bakti kepada orang tua, tapi setiap anak orang dihantemi semua. Ya, itu bukan namanya soleh. Jadi bikin onar di masyarakat itu bukan namanya anak soleh. Ternyata juga ada kaitannya dengan lingkungan. Yang mana kita ketahui di televisi, di mana-mana, kadang-kadang orang tua itu tidak tahu apa-apa, tapi karena anaknya yang berbuat, akhirnya keseret juga orang tuanya, gitu loh. Coba kita lihat di televisi betapa banyak gara-gara anak kemudian hartanya di OTT dan lain sebagainya. Dan betapa banyak juga orang tuanya tidak tahu ngaji, akan tetapi anaknya yang bisa ngaji masalah diangkat. Coba contohnya ada namanya Umar Alaudi yang kita lihat di orang Sumatera ya. Jadi beliau itu usia 8 tahun sudah hafal Quran. Ya, hafal Quran lah. Ketika diwawancara di TV itu bagaimana orang tuanya ternyata gak bisa ngaji ternyata. Lalu kemudian karena dia juara dalam menghafal Al-Quran itu, lalu kemudian apa? Dia di Mesir itu, Umar Alaudi itu ditawarin, bagaimana kalau engkau tinggal di Mesir, semuanya disekolahkan dari SD sampai perguruan tinggi. Gak mau. Jadi banyak yang suka. Bahkan sampai-sampai ketika di Madinah melakukan, kan dia dapat hadiah haji bersama orang tuanya plus juga, lalu kemudian umrah dan lain sebagainya. Sehingga di Madinah biasanya kalau kita itu ke raudhah antri, dia langsung masuk langsung, coba masuk langsung, apa? Karena ada keistimewaan Al-Quran, anak yang berbakti dan saleh. Maka kalau kita antri berjam-jam, kadang-kadang sekarang kan ada tabir itu, tetap dibuka dulu kemudian antri. Kalau ini langsung lapor ke pemerintah. Jadi memang sebenarnya kalau kita tahu, bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita umrah itu kemudian ada tamu yang penting atau yang udur, itu sebenarnya tidak harus antri lama. Jadi kita langsung matur kepada penjaganya lewat tangan. Waktu kita keluar itu matur aja kepada pak satpamnya, polisi itu. Oh, masalah itu bahasa Jawa orang ngerti, bahasa Jawa. Nah, itu bisa sebenarnya. Saya sering bawa juga dan bisa lolos. Ya otomatis yang bawa juga langsung nggak usah antri. Gitu. Itu langsung ngomong. Ada tuh pejabat-pejabat seumpama itu ada apa langsung. Jadi matur ini adalah ini langsung. Itu langsung selama-lamanya makan ditunggu oleh penjaga itu sampai selesai. Itulah. Jadi sembawa yang udur, kalau kami kadang-kadang kalau membawa yang udur itu tidak ada dibarengkan dengan yang mereka antri ke raudhah ataupun di multazam nanti di sana. Tetapi langsung kita bawa ke jalur keluar. Jalur keluar itu kemudian matur kepada Pak Polisi pakai bahasa Arab. Yang intinya Pak Polisi, ini jamaah saya, ini udur, tahu pengen banget untuk
mengaburkan di makam Nabi atau mengapa di raudhah Nabi. Orang mereka, polisi itu kalau menyanjung Nabi, kita menyanjung Nabi, dia malah hatinya tergetar. Wah, jauh ya. Gitu. Jadi kekuatan imannya itu luar biasa. Sehingga kita mengatakan ini sangat pengen sekali untuk salat di raudhah. Karena gak mungkin antri panjang 2 kilo kayak gitu. Maka polisinya, ya monggo, makanya gitu. Gitu. Maka kadang-kadang kan kita itu kan takut. Takut leh, apa? Matur. Untuk nembung kepada penjaganya itu kadang-kadang kita takut mewati, takut keliru atau takut apa gitu. Itu kadang-kadang begitu. Jadi itu mereka itu bisa bahasa Arab dan juga bisa bahasa Inggris. Jadi kalau kita Arabnya mungkin terbatas, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu udah bagus. Maka itu adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi artinya anak yang soleh itu, ketika kita meninggalkan anak yang soleh, maka dia senantiasa, apalagi penghafal Al-Quran, apa yang dia lakukan itu otomatis kita sebagai orang tuanya sudah dapat otomatis gitu. Kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka orang tua secara otomatis mendapatkannya, karena itu adalah hasil daripada orang tuanya. Kemudian yang ketiga yang akan mendapatkan royalti walaupun kita telah meninggal dunia adalah wa mushafan warathahu, ataupun kita mewakafkan mushaf. Nah, mushaf itu Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an. Sehingga kita gak jarang ketika kita umrah ataupun haji, banyak sekali orang yang membeli Al-Qur'an, mushaf, kemudian ditaruh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Gitu kan? Itu apa yang kita inginkan? Kita boleh meninggal dunia, tetapi Al-Quran yang kurang lebih 50 real itu kita setorkan, dibaca oleh orang Jawa. Per hurufnya 10 kebaikan. Apalagi satu halaman. Coba Bapak Ibu sekalian, satu halaman itu berapa huruf kira-kira? Ada yang pernah hitung? Belum. Itu kurang lebih 520 huruf. Nek ora percaya hitung dhewe lho. Nah. Jadi satu halaman itu kurang lebih 520-an. Ya kurangnya agak banyak, kelebihnya juga agak banyak. Nih, nah, ini kalau tahfidzul Quran kan gitu. Yang biasa agak dihitungnya dihitung, akhirnya tahu. Nah, gitu ya. Jadi di satu halaman itu, nah, kalau tadi kan satu ruku yang dibaca tentang masalah ayat haji dan doa itu ya. Nah, itu baca itu. Jadi semakan orang yang membaca mushaf itu mungkin sekali sampai berapa huruf, kita yang sudah memberikan walaupun kita telah meninggal dunia tetap mendapatkannya. Makanya ketika ada rumah-rumah mushaf Al-Quran yang membutuhkan itu, kita antarkanlah kepadanya. Mungkin kalau di Indonesia yang standar yang bagus itu kurang lebih 100 ribuan. 100 ribu itu kalau uangnya cepat habis. Belikan bakso, entah ya. Ya. Tetapi coba belikan mushaf, kemudian mana rumah Quran yang membutuhkan, itulah kita berikan. Itu manfaat yang luar biasa. Dengan catatan kita memberikannya itu sesuai dengan mereka itu pengennya yang mana. Jangan sampai santrinya 50 tahun ke atas, kemudian dikasih Quran yang cilik-cilik ya raro. Ya tahu kadang-kadang itu harus sesuai juga. Ya. Kadang-kadang ada kan santri yang terus sepuh-sepuh. Jadi kalau yang sepuh-sepuh tentunya mushaf yang diberikan ke masjid itu adalah yang besar. Tetapi kalau yang pondok-pondok yang kecil itu malah sukanya yang bisa disaku. Nah, yang bisa disaku. Itu karena apa? Kalau kadang-kadang bedanya kita dengan santri mereka yang penghafal Quran itu, kalau kita mendol-mendol disaku ada dua kemungkinan. Satu HP ataupun rokok gitu ya. Gitu? Tapi kalau santri bukan duanya itu, satu yaitu mushaf. Setelah baca, wah ternyata itu keren juga gitu. Dan mereka gak boleh bawa HP, sehingga mereka di sakunya itu pasti adalah mushaf. Coba setiap saat, bahkan balik atau tidak, orang menghafal Al-Quran itu satu halaman atau satu ayat itu diulangi minimal 25 kali itu baru hafal. Nyala percaya, nyoba aja. Jadi untuk menghafal Al-Quran itu per hurufnya, per kalimat atau per ayatnya itu, agar supaya kuat, per ayatnya diulangi 20 kali minimal. 25 kali. Itu baru kuat. Seperti kul huwallahu ahad baleni, itu gak lupa-lupa pasti. Nah, itu.
Maka oleh sebab itulah Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita memang umur kita tidak sampai 80 atau 100 tahun. Tetapi ketika kita mengafkahkan adanya mushaf itu, pasti mushaf itulah yang akan mengantarkan terus. Coba, semakin banyak orang membaca Al-Quran dari mushaf yang kita berikan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Makanya dalam satu riwayat dikatakan, di dalam kubur itu ada orang yang awalnya itu dia maaf-maaf kena siksa kubur. Tetapi kok lama-kelamaan ternyata ringan, kemudian gak ada sama sekali. Kemudian tanya kepada malaikat, malaikat, aku dulu kok disiksa, sekarang ke orang piye? Padahal aku udah gak ngapa-ngapa. Ketahuilah wahai ahli kubur, sesungguhnya kamu sekarang udah gak bisa apa-apa, tetapi di rumah itu anaknya mendoakan. Mushaf yang kau berikan itu dibaca terus oleh orang. Kemudian sedekahmu terus mengalir. Inilah yang membantu engkau untuk bisa lepas dari siksa kubur. Subhanallah. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita masing-masing kita itu paling tidak memberikan mushaf dimanapun kepada orang yang suka membaca Al-Quran, baik itu person ataupun kelompok. Kelompok artinya di masjid ataupun musalla. Kita lihat mana masjid yang membutuhkan Al-Quran, itulah kita berikan satu. Subhanallah. Setiap kali dibaca, maka itulah pasti mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada kita. Karena waktunya tinggal sedikit, kita percepat. Itu baru 3. Kemudian ini ada 7. Jadi monggo nanti yang mana yang memungkinkan. Kemudian yang keempat. Yang keempat yang harus yang mendapatkan royalti pahala kita juga walaupun kita telah meninggal dunia, au masjidan bana. Au masjidan bana. Yaitu kita membangun masjid. Membangun masjid dan amalan tidak harus utuh, tetapi memberikan sebagian untuk pembangunan masjid itu adalah merupakan amal jariah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Jadi siapa saja yang mereka sempat membangun masjid di dunia, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan rumah di sorga. Jadi udah di sorga dapat rumah lagi. Rumah artinya spesial, karena dia waktu di dunia itu masih ingat untuk membangun masjid. Jadi yang dimaksud, para ulama mengatakan, apa yang dimaksud dengan masjid itu, apakah dia utuh? Yang dimaksud dengan masjid adalah tempat-tempat untuk melakukan ibadah sholat, ya. Baik itu sholat berjamaah dilanjutkan dengan adanya apa namanya, adanya jumatan, ataupun hanya sholat berjamaah saja yang disebut dengan musholla. Musholla itu juga di Arab masjid juga. Masjid juga kalau di sini kan dibedakan. Kalau musholla cilik, masjid gede gitu ya. Itu sebenarnya sama. Ya sama. Makanya ketika orang masuk ke musholla, apakah boleh salat sunnah tayyatul masjid? Iya, salat masjid bukan tayyatul musholla. Itu namanya masjid. Ya juga boleh. Maka gitu. Kali sebab itulah, jadi bedanya ada masjid jami, ada masjid gairu jami. Yang jami itu artinya dipakai untuk jumatan, yang gairu jami itu masjid tetapi hanya untuk sholat 5 waktu saja ketika jumatan kumpul kepada masjid sebelah. Itu boleh. Maka termasuk kita juga membangun itu. Jadi coba, selama masjid itu dipergunakan oleh orang mau sholat, mau pengajian, kita yang sudah meninggal terus dapat. Mungkin bisa jadi kita sudah lupa kalau kita itu sudah pernah memberikan sesuatu kepada masjid. Tetapi kita, ya masuk apa? Karpetnya ke, atau sejadahnya ke, dan lain sebagainya, apa yang berkaitan dengan masjid itu semuanya. Apalagi kalau kita memberikan apa namanya, orang yang memberikan masjid itu mungkin berapa gitu. Kalau di Mekah kan ada ya, yang tukang sapu itu luar biasa. Karena mereka pasti mendoakan dan dijamin kalau orang yang penjaga Masjid Haram, Masjid Nabawi itu, dia pasti sholatnya tidak akan mutur. Karena kenapa? Posisi dia berada di dalam masjid terus. Kebanyakan seperti itu. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, yang berkaitan dengan masjid kemudian kita memberikannya, itu juga termasuk royalti nanti pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Kemudian yang berikutnya, au baitan libnis sabili bana, atau kita membangun rumah untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan, seumpama perjalanan ke Surabaya, di tengah-tengah itu biasanya ada apa rumah, dan di situ mungkin untuk istirahat, untuk apa. Dan sekarang ini sudah mulai berkembang, di masjid-masjid itu sudah disediakan
rest area gitu ya. Jadi bukan hanya di, kalau di tol itu kan mampir tapi berbayar gitu ya. Berbayar itu bukan masjid, rest area ya tentu mahal. Tetapi ini ada masjid yang sudah menyediakan, hanya di situ ada bacaan, yang mau bersedekah air silahkan, yang mau ngambil silahkan juga. Tapi kadang-kadang banyak ngambilnya daripada akhirnya kan gitu kan. Seperti contohnya di masjid banyak kan, seperti di Kota Gede itu ada, kemudian di Gombin itu masjid apa Takwa apa itu juga ada. Dan banyak sekarang udah begitu. Jadi di situ artinya termasuk juga di Masjid Sleman Gede itu udah ada menyediakan. Tapi sering kosong karena lebih banyak ngambilnya daripada isinya kayak gitu. Yo biasa gitu. Maka itu adalah termasuk salah satu. Coba setiap kali orang puasa habis itu ngambil kemudian berhenti minum, coba pahalanya betapa banyak. Sehingga satu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Nabi ditanya oleh sahabat, "Wahai Nabi, aku itu mau bersedekah untuk ibuku yang telah meninggal. Apakah boleh?" "Boleh," kata Nabi kan gitu. Lalu kemudian, "Apa yang paling baik aku sedekahkan kepada orang untuk ibuku yang telah meninggal?" Apa kata Nabi? "Safyul ma," memberi minum. Nah, itu kan memberi minum, artinya ketika kita memberi minum itu otomatis air yang sudah diminum itu akan menjadi energi untuk ibadah. Tetapi kalau kita memberi uang, kadang-kadang multifungsi. Bukan hanya untuk makanan, bukan hanya untuk air dan lain sebagainya. Kadang-kadang diberikan untuk apa? Pelumpungan, rokok, macam-macam kan. Maka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya paling baiknya itu adalah air. Air saja yang bukan teh saja pahalanya sangat besar. Lalu bagaimana dengan teh yang banyak? Nah, ini gede lagi ini jawabannya. Itu bagaimana? Maka itu. Jadi kumahami dalam hadis itu bukan berarti airnya itu bukan, tetapi lebih dari air itu apalagi. Air saja yang mungkin biayanya tidak terlalu mahal dapat pahala yang gede, apalagi ketika kita memberikan yang baik seperti es teh, macam-macam kan, itu lebih seger gitu. Begitu juga pahalanya pasti akan lebih banyak pula begitu. Jadi itu pemahaman dalam hadis. Sehingga kadang-kadang memahami suatu hadis itu hampir kurang pas. Seperti contohnya begini, ketika kita berkorban, ini, ketika kita berkorban Idul Adha, nanti akan datang menyambangi kita itu bulunya, kukunya, tulangnya. Coba, yang datang kok bulu, kuku, dan tulang, bukan dagingnya, rempelonya, dan apanya gitu. Hadisnya kan gitu. Itu artian apa? Yang kuku dan bulu saja itu yang biasanya dibuang oleh pemiliknya itu saja akan membantu kita nanti di akhirat, apalagi dagingnya, apalagi rempelonya, itu pasti akan lebih datang lagi. Itulah mafhum mukhalafah daripada pembahasan tentang masalah. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, jadi yang kelima yang termasuk amal yang jariah itu adalah kita membangun atau memberikan tempat kepada orang ibnu sabil dan kita memberikan fasilitas di dalamnya. Selama itu dilakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang mengalir. Kemudian yang keenam adalah nahran ajra. Kita membangun irigasi sungai, atau di sini dijabarkan membangun sumur. Jadi membangun sumur untuk kepentingan umum itu, selama sumur itu dipergunakan, maka kita pasti akan ada dan dapat terus sumur. Ya. Di mana dulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di Madinah itu keceklek, artinya wah, kemudian air semuanya mati, semuanya habis. Kemudian yang ada hanya satu sumur di depan Masjid Nabawi, namanya sumur Raumah. Sumur apa? Raumah. Ya. Sumur Raumah ini miliknya orang Yahudi. Sehingga orang yang mau berwudu atau mandi dan lain sebagainya atau minum itu harus beli ke orang Yahudi terdulu, karena punya orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan, siapa yang bisa membeli sumur itu dan memberikannya kepada orang muslim, pastilah dia akan dijamin masuk surga. Para sahabat tertarik pada saat itu. Salah satu yang kemudian membelinya itu namanya sahabat Utsman. Langsung Utsman ini menembusi si Yahudi. Yahudi, iya, sumurnya tak beli sekarang. Gak usah tawar, langsung cash. Iya. Oh enggak katanya.
ini tempat income ku ya katanya. Jadi kalau sumur dijual nanti pemasukanku mana? Jadi itulah ternyata cerdasnya Utsman bagaimana. Gak boleh kan dibeli sumurnya, tapi mau terdaya caranya bagaimana? Piye? Kalau memang gak boleh dibeli semua, tak beli separuh. Separuh. Artinya sekarang milikmu, besok milikku. Dan begitu gantian terus. Jadi cerdasnya Utsman itu ternyata begitu. Jadi saya beli kalau gak boleh utuh, separuh. Sekarang saya beli, besok milikmu, besok lagi milikku, terus begitu. Oke lah kayak gitu. Jadi deal. Setelah dibeli lalu kemudian udah. Lalu Utsman woro-woro kepada masyarakat muslim, wahai kaum muslimin, hari ini sumur itu milikku. Maka oleh sebab itu ngambillah semua kalian air ini untuk wudu, untuk minum dan lain sebagainya. Bahkan bawa timbah atau drejenlah untuk persiapan besok, karena besok ini pilih orang Yahudi lagi. Akhirnya apa? Besoknya orang Yahudi sepi, gak ada yang datang. Piye iki katanya. Biasanya ada datang mau beli, sekarang kok malah sepi. Karena sudah kemarin sudah mempersiapkan. Akhirnya mumet juga si Yahudi. Wah, kalau begini caranya ya tekor aku kata. Nah, tekor. Akhirnya dia Yahudi itu mumet, akhirnya datang ke Utsman. Man katanya, "Wes, daripada kayak gini tak jual kafe wae," kata. Akhirnya sumur itu yang tadinya separuh-separuh, karena orang Islam gak beli lagi karena udah diberi jatah oleh Nabi Utsman, maka kemudian dia dijual kepada Utsman. Udah, matur nuwun dibeli semua, lalu kemudian diwakafkan kepada kaum muslimin. Sehingga sampai sekarang Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita ke kebun kurma ada namanya Bir Utsman gitu kan. Nah itu artinya itu tempat kebun kurma itu adalah milik Utsman. Jadi salah satu yang punya rekening sampai sekarang sahabat Utsman. Jadi rekening-rekening itu gak ada, sekarang ada. Namanya Bang Ar-Rajhi gitu kan. Di Bang Ar-Rajhi salah satu yang punya rekening itu adalah Utsman bin Affan. Jadi semua wakafnya itu atas nama Utsman, dan itu kemaslahatan orang banyak. Subhanallah. Maka itulah Bapak dan Ibu sekalian. Maka oleh sebab itu dengan memberikan sumur atau air kepada orang yang membutuhkan, apalagi di zaman-zaman sekarang kadang-kadang tiba-tiba gak ada sumur. Lalu kemudian kan sekarang udah banyak sekali sumur bor sekian gitu kan. Udah langsung jadi berapa juta gitu. Coba kita melakukan itu, cari tempat atau pondok pesantren yang butuhkan satu sumur. Itu berapa tahun dipergunakan, pahalanya berapa banyak. Tentu kalau di pesantren itu mereka akan melakukan ngaji dengan wudhu di situ, salat wudhu dari itu dan lain sebagainya. Oleh sebab itu banyaklah yang akan dia dapatkan dari semua itu. Kemudian yang paling terakhir Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah waktunya, ya, yang paling terakhir, yang ketujuh yang akan mendapatkan pahala dan itu tetap mengalir adalah shadaqatan akhrajahu min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Jadi sesungguhnya orang yang bersedekah padahal kita sendiri itu masih butuh untuk apa yang kita keluarkan itu. Jadi kalau sudah gak butuh enggak? Jadi kita bersedekah kepada orang, kita butuh kepada yang kita keluarkan. Kita masih butuh untuk beli ini, beli ini, beli ini, tapi kok kita sempat mengeluarkannya, maka itulah juga yang akan mendapatkan pahala. Jadi artinya kita sedekah dalam keadaan sehat seperti ini, padahal kita butuh kan? Masih butuh untuk jajan cucu, jajan anak, tapi kok kita sempat-sempatnya mengeluarkan, maka itu juga termasuk amal jariah, walaupun kita telah meninggal dunia nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, yang pertama untuk kita menjaga kemabruran haji, salah satunya adalah kita menanggalkan apa yang menjadi kewajiban kita, baik itu kepada Allah ataupun kepada manusia. Lalu kemudian yang berikutnya, karena kita mau meninggal dunia, tentu kita harus mempunyai bekal yang cukup. Maka bekal yang bisa terus mengikuti walaupun kita telah meninggal dunia, sebagaimana di dalam hadis hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah ilmu yang diamalkan dan disebarkan, kemudian kita meninggalkan anak soleh dan soleha, kemudian kita bersedekah atau berwakaf mushaf, kemudian kita membangun masjid atau musalla, dan kita membangun tempat persinggahan Ibnu Sabil,
Lalu kemudian juga kita membangun irigasi dan sumur untuk kemaslahatan bersama. Lalu kemudian yang terakhir, kita bersedekah padahal kita masih membutuhkan apa yang kita keluarkan itu. Insya Allah kalau ini syukur-syukur tujuh-tujuhnya kita bisa amalkan, insya Allah bekal kita di samping sekarang kita sudah banyak beramal saleh, tapi ada juga aliran yang lain yang akan menembus kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, dan permintaan pembawa acara kita berdoa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan rombongan ini, Haji Aisyah tahun 2017, mudah-mudahan menjadi majelis taklim yang makmur dan begitu juga berkembang sehingga bisa dicontoh oleh jamaah-jamaah haji yang lainnya. Semoga kita adalah sebagai orang, sebagai pelopor yang nanti itu juga mendapatkan dari apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita doakan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita yang masih ada di bangku sekolah ataupun kuliah, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمة والفات رحمة من الله يا الله يا رب كامي. Dengan segala pengharapan dan kelemahan diri kami, ya Allah, di pagi menjelang siang ini kami menajat dan mohon kepadamu, ya Allah, di dalam majlis taklim yang mulia ini kami minta kepadamu, ya Allah, jadikanlah kami sebagai haji-haji yang mabrur, ya Allah, haji yang tidak ada balasan kecuali surgamu, ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mengetahui bahwa kami masih mempunyai kedua orang tua, ya Allah, maka ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka berdua, ya Allah. Jadikanlah kalau mereka telah meninggal dunia mendapatkan nikmat kubur, ya Allah. Dan jauhkanlah dari siksa kubur, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, dengan segala kerendahan kami, ya Allah, semuanya engkau maha mengetahui bahwa kami masih mempunyai anak dan cucu yang sangat dicintai. Maka jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan soleha, taat kepadamu dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman. Ya Allah, kuatkanlah kami dalam keislaman. Apabila engkau mengambil kami, jadikanlah kami orang yang husnul khatimah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari su'il khatimah. Berikanlah kami husnul khatimah dan jauhkan kami dari su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih matur nuwun Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Atas kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.